mengolah buah labu ini menjadi cendera mata, yang pertama setelah kita petik, kita bersihkan dulu kulit luarnya, kemudian kita buang, kita keluarkan isinya, kemudian kita jemur. Nah, pengeringannya itu kalau dijemur setiap hari itu memakan waktu lebih kurang 3 bulan. Tetapi ada yang lebih cepat, itu menggunakan oven. Kalau di oven itu bisa kering dalam waktu 5 hari sempurna. Dan setelah kering ini bisa bertahan beratus-ratus tahun, gitu, diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu cara untuk mengolah setelah kering, kita bisa potong sesuai dengan keinginan bentuk. Obat kita seperti apa, misalnya seperti ini. Kita potong, kemudian kita bisa variasikan dengan apa namanya, dengan media lain seperti mendong, ya, mendong dan tali nilon. Nanti setelah ini baru kita finishing, kita bisa gunakan termis atau melamik dan sebagainya untuk finishing kayu, untuk pelitur, ya, untuk pelitur dan timpa di sebelah. Nah, bisa kita juga tambahkan variasi, ya, seperti ini dari plastik atau dari kayu atau dari timah ini juga untuk keuntungan untuk menyimpan kunci di dinding seperti ini. Sudah variasikan dengan yang lain. Itu cara mengolah labu menjadi